Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back guys. Bertemu lagi dengan saya Cuet Welder di Bilkisnas Channel. Oke kawan-kawan, di video kali ini saya ingin berbagi tutorial atau teknik bagaimana cara memiliki file Holo yang urut dan rapi seperti tanpa kandungan. Jadi bagi pemula yang ingin belajar, boleh simak videonya. Bagi yang baru, jangan dibully kawan-kawan. Hai. Untuk langkah yang pertama, kita siapkan pipa Holo yang ingin disambung. Terus kita matikan pipa Holo yang sebelumnya sama dengan yang akan kita sambungkan. Ini tujuannya agar sedikit pemutaran pipa Holo ini rata kawan-kawan. Terus kita lap sedikit-sedikit aja. Kalau masih belum lurus, masih dapat kita luruskan kawan. Lakukan hal ini ke semua pipa Holo yang akan kita sambung. Untuk mengelaskan full menggunakan kawat tampal atau kawat tempai agar lebih rapi sih kawan-kawan.
kita gerinda semua pipa-pipa tersebut. Sudah kawan-kawan, semoga tutorial ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Jadi bisa dipraktikkan sendiri di rumah. Oh ya kawan-kawan, by the way, bagi kawan-kawan yang suka dengan video ini, jangan lupa memberikan like dan subscribe ke channel ini agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten lainnya. Karena channel ini tanpa dukungan dari kawan-kawan bukan apa-apa, tidak mungkin bisa berjalan dengan sendirinya. Bagi yang sudah memberikan like dan subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusannya. Dan terima kasih juga karena sudah menonton video ini sampai habis. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.